Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa kita mengkaji sirah Nabi karena kita akan menyongsong bulan Ramadan. Maka pembahasan di malam hari ini kita fokuskan motivasi seputar Ramadan. Sebelum kita bicara tentang poin-poin beberapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan, kemudian juga keutamaan-keutamaannya, sedikit kita bicara tentang peristiwa-peristiwa besar, sejarah-sejarah besar yang terjadi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang mukaddimah, langsung saja. Yang pertama, peristiwa besar di bulan Ramadan adalah diangkatnya Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Dan itu berdasarkan riwayat Al-Imam Hakim dalam Mustadrak dari Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Jadi Hasan putra Ali radhiyallahu an bercerita saat kematian ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang ditusuk oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Mulzam saat perangkat salat subuh. Lah ketika Hasan putranya menceritakan kematian ayahandanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia mengatakan kutila Lailata unzilal Quran, bahwa ayahku dibunuh saat malam diturunkan Al-Quran, dan juga saat usriya bi Isa alaihi salam, saat Isa diangkat ke langit. Kata-kata Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ayahnya dibunuh saat Al-Quran diturunkan, maknanya isyarat kepada bulan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan dalam sejarah wafatnya Ali itu terjadi pada tanggal 21 bulan Ramadan, dan tanggal 21 itu bagian daripada tanggal-tanggal Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal-tanggal ganjil kan, bisa 21, 23, 25, 27, 29. Disitulah antara lima tanggal ganjil ini Al-Quran turun. Makanya wajar kalau Hasan ibn Ali mengatakan ayahku dibunuh di malam ketika Allah turunkan Al-Quran, karena kejadiannya tanggal 21 Ramadan meninggalnya Ali itu. Kemudian beliau menambah, dan juga di malam usriya bi Isa, ketika Isa diangkat ke langit, menunjukkan bahwa saat Isa bin Maryam dikepung oleh tentara Romawi, kemudian ditidurkan Allah dan diangkat ke langit, itu peristiwanya terjadi di bulan Ramadan. Dari ucapan Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, tentu yang paling luar biasa adalah nuzulul wahyi, turunnya wahyu, turunnya Quran. Karena Ramadan itu identik dengan Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Dan diturunkan Al-Quran itu lewat tiga proses. Proses yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qalam untuk mencatat segala sesuatu termasuk juga Al-Qur'an. Kemudian diletakkan di sebuah papan, dalam bahasa Arab papan itu lauh namanya.
Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menjaganya. Maka disebut Lauhil Mahfud. Di situ Al-Quran pertama diletakkan. Kemudian marhala yang kedua, proses yang kedua adalah penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah. Baitul Uzzah itu di langit pertama. Lah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah itu langsung 30 juz. Itulah isyarat daripada firman Allah Azza wa Jal, syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Dari mana? Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah. Dan ini diperkuat dengan ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah. Langsung 30 juz. Kemudian proses yang ketiga, itulah turunnya Al-Quran ke bumi. Ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Ini tidak 30 juz, tetapi diangsur. Satu ayat selama 13 tahun di kota Mekah ditambah 10 tahun di kota Madinah menjadi 23 tahun baru rampung 30 juz itu. Tetapi surat yang pertama turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Ketika itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati 40 tahun. Dan 6 bulan sebelumnya Rasul selalu bermimpi. 6 bulan sebelum belum diangkat jadi nabi itu selalu bermimpi. Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam Sahih Bukhari itu mimpinya kafalaki subhi, seperti falak subuh. Maknanya malamnya mimpi, besoknya selalu menjadi kenyataan mimpinya itu. Selalu begitu selama 6 bulan. Mimpi apa saja Rasul menjadi kenyataan. Lah termasuk juga dalam mimpinya Rasul akan ditemui seseorang dalam gua itu. Maksudnya Jibril. Itu dimimpikan juga. Makanya ketika Nabi SAW betul-betul kemudian tafakur selama 1 bulan Ramadan di Gua Hira itu. Kemudian datang orang yang berbaju putih, ganteng gitu ya. Jelmaan daripada Jibril. Rasul tidak kaget. Karena sudah dimimpikan. Ya. Ketika kemudian Nabi SAW kemudian bersalaman dengan Jibril, tiba-tiba kemudian Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyuruh untuk membaca sesuatu. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Yang dipahami Rasul ketika itu, kalimat baca itu maksudnya membaca tulisan, sementara Rasul tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Makanya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Ya. Kata Jibril dipeluk lagi lebih erat, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Sekali lagi yang dipahami Rasul, membaca sesuatu. Kata Rasul, aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali, baru kemudian Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq inilah, turun di bulan Ramadan. Ya, turun di bulan Ramadan karena Rasul ketika di Gua Hira itu 1 bulan di bulan Ramadan. Maka surah Al-Alaq itu turun di bulan Ramadan. Inilah kenapa kemudian Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an karena 2 kali turun di bulan Ramadan. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza bulan Ramadan. Kemudian Jibril menurunkan surat pertama Al-Alaq 5 ayat saja pertama. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi setatnya di bulan Ramadan semuanya. Baru ayat-ayat yang lain yang turun kepada Rasul. Ya ada yang di bulan Ramadan, ada yang tidak di bulan Ramadan. Sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang dihadapi Nabi. Ya, sampai 23 tahun baru rampung 30 juz gitu ya. Dan ini perbedaan Quran dengan kitab-kitab di luar Quran. Sebab kalau Taurat, Zabur, Injil itu kan langsung dikasih. Ya, tidak ada proses. Kalau Quran kan berproses, satu ayat, satu ayat, satu ayat gitu ya. Apa hikmahnya? Ya supaya jangan ada persoalan kecuali ada jawaban dalam Al-Quran. Ini peristiwa yang kedua, nuzulul Quran. Kemudian peristiwa yang ketiga, yang besar-besar aja saya sebutkan,
adalah terjadinya Perang Badar. Ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Lah, Perang Badar ini adalah perang penentu. Makanya bahasa Quran itu disebut Yaumul Furqan. Perang pembeda antara mukmin dan kafir, antara muwahhid dan orang-orang musyrik. Sampai dahsyatnya peperangan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di malam hari keesokan dia mau berperang Badar itu berdoa kepada Allah. Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bada bada. Ya Rabb, kalau ku hancurkan kelompok yang sedikit ini, kok gak akan ada yang nyembah lagi. Kenapa Rasul sampai berdoa seperti itu? Karena ketika itu Rasul menghadapi musuh dengan jumlah yang banyak, sementara Rasul tidak punya pengalaman perang dan juga para sahabatnya, dan itu bukan perang direncanakan. Perang Badar Kubra itu bukan perang yang direncanakan, karena rencana awal itu kan menyergap kafilahnya Abi Sufyan dari Syam, ingin mengambil dagangannya sebagai balasan, mengambil hak, karena ketika sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah mereka, tanah mereka, bisnis mereka diambil. Ya, makanya ingin menyergap Abu Sufyan saja untuk mengambil kafilah dagangnya saja. Rupanya Abu Sufyan ini cerdas, mengirim penunggang kuda yang bernama Dhamdham untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dagangan orang Mekah akan diambil oleh Muhammad dan sahabatnya. Sejak itulah Abu Jahal kemudian menyiapkan pasukan besar dan menyusul Abu Sufyan, berjumpalah di Badar. Jadi ini bukan perang terencana gitu. Makanya kekhawatiran Rasul manusiawi, sampai mengatakan, ya Rabb, kalau kuhancurkan kelompok yang sedikit ini, enggak akan ada yang nyembah kamu lagi. Sebab doa itu Allah Subhanahu wa taala kabar gembirakan, di malam itu turun 1000 malaikat langsung dipimpin Jibril. Makanya Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, berbahagialah wahai Abu Bakar, Allah sudah menurunkan pertolongannya. Malam itu sudah ditampakkan 1000. Dan dalam peperangan Allah tambah lagi menjadi 3000. Bahkan di akhir peperangan Allah tambah lagi menjadi 5000 malaikat dipimpin Jibril alaihi salatu wassalam. Lah, peristiwa Badar ini terjadi di 17 bulan Ramadan. Dan ini perang yang luar biasa. Ya, walaupun perang ini mungkin dibandingkan pasukan-pasukan setelahnya, ya, lebih banyak. Tapi kalau dari segi pelajaran, itu Perang Badar itu banyak sekali pelajarannya. Ya. Padahal perang-perang selain Badar yang lebih besar dari Badar kan banyak. Gitu ya. Dan dengan pasukan yang banyak juga. Seperti Perang Tabuk kan banyak tentara kaum muslimin. Tetapi kalau cerita Perang Badar, mesti banyak sekali pelajaran di dalamnya. Ini juga terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian perang yang luar biasa lagi adalah Fathu Mekah. Nah, ini juga terjadi di bulan Ramadan. Fathu Mekah itu. Lah, Fathu Mekah inilah yang kemudian membuka hati-hati orang-orang Arab. Karena setelah peristiwa Fathu Mekah ini apa yang terjadi? Berbondong-bondong manusia dari semua kabilah datang masuk Islam. Sampai-sampai momen Fathu Mekah ini diabadikan dalam Quran kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang itu ya, apabila datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah. Apa dampaknya? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dampak daripada Fathu Mekah itu kau lihat manusia berbondong-bondong datang dari mana-mana saja untuk masuk Islam. Jadi memang peristiwa Fathu Mekah ini peristiwa luar biasa. Jadi dua perang ini semua terjadi di bulan Ramadan. Badar, kemudian Fathu Mekah. Dan dua-duanya diabadikan dalam suratul Nasr. Idza jaa nasrullah maksudnya di Badar, wal fath maksudnya Fathu Mekah. Dua-duanya di bulan Ramadan. Ini peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Kemudian juga peristiwa yang lain adalah meninggalnya Khadijah. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan Khadijah ini luar biasa. Perjuangan kepada dakwah Islam itu luar biasa. Sampai ketika meninggalnya itu menjadi pukulan bagi Nabi. Sedih Rasul luar biasa. Wajar. Dia orang yang pertama beriman saat manusia kufur. Dia orang yang pertama kali menafkahkan hartanya saat manusia bakhil. Dia orang yang pertama kali membenarkan saat manusia mendustakan. Dan dari rahimnya lahirlah turunan Nabi. Dan itu tidak ada pada istri si Nabi yang lainnya. Dan Rasul tidak pernah berpoligami selama bersama Khadijah. Lah, wafatnya Khadijah itu adalah bertepatan bulan Ramadan. Dan tahunnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan.
Karena peristiwanya kan setelah pengepungan 3 tahun Bani Hasyim, kemudian Khadijah sakit pun sudah tua juga kan begitu, sudah saatnya, sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya Khadijah pun meninggal tepat di bulan Ramadan. Ini juga peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara peristiwa-peristiwa besar juga mungkin setelah Nabi pembebasan Baitul Maqdis ya di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, itu pun terjadi di bulan Ramadan. Kemudian pembebasan kota Antakya yang kala itu Antakya dikuasai orang-orang Nasrani. Kemudian akhirnya dibebaskan oleh kaum muslim. Itu juga di bulan Ramadan. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Itu sekilas pandang tentang peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Tapi kita masuk pada Atayar Rahman fi Ramadan. Apa saja pemberian atau hadiah Allah yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Kita awali dengan ayat yang masyhur yang suka dibaca para khatib kalau datang bulan Ramadan. Kalau antum tidak hafal berarti tidak pernah berjumpa dengan Ramadan. Ya, ayat ini sudah seliwar-seliwar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan, hafal ya. Lebih hafal daripada kulhu. Karena selalu berseliwar-seliwar. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan lembut. Ya, panggilan yang sangat lembut sekali dari Allah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman. Tapi walaupun panggilan lembut ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti kita harus intibah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kitanya harus betul-betul fokus. Ya, kenapa? Karena biasanya setelah panggilan ini ada perintah atau ada larangan. Kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya di situ ada perintah atau ada larangan. Makanya harus intibah, ya. Perhatian dengan panggilan itu. Kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian. Di sini Allah membahasakan dengan kalimat kutiba. Padahal bisa saja Allah membahasakan dengan kalimat wujiba, wajib. Ya, tapi tidak membahasakan dengan wujiba, tetapi kutiba. Padahal artinya sama. Ya. Al-Qur'an itu kalau membahasakan kalimat kutiba yang artinya wajib, diwajibkan begitu. Biasanya dipakai dalam Al-Qur'an itu dalam perintah-perintah yang sifatnya berat. Kalau menggunakan kalimat kutiba itu mesti itu perintahnya berat tuh. Ya. Contoh, kutiba 'alaikum al-qisas, diwajibkan kepada kalian qisas. Qisas kan berat. Ya. Ketika membunuh ringan, ketika dia mau dibunuh berat juga tuh kan gitu ya. Ya, kadang-kadang ketakutan kalau membunuh orang semangat ya. Ketika kemudian mau dikisus dia pula ketakutan. Atau Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian perang. Tidak semua orang bisa perang. Kalau tidak punya keberanian enggak mungkin orang bisa perang. Kita enggak pernah dengar suara ledakan-ledakan, hanya mercon saja di negeri kita kan. Sekira kita kemudian kita dibawa tah ke Yaman, tah ke Suria, terkencing-kencing mungkin kita kan itu. Karena tidak pernah mendengar suara-suara seperti itu. Harus ada latihan mental. Ya. Makanya kenapa kalimat kutiba itu untuk hal yang berat. Termasuk juga puasa disebut. Allah membahasakan dengan kalimat kutiba. Karena puasa ini berat. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat. Sholat memang berat. Tetapi tidak seberat puasa. Karena sholat itu tidak lama waktunya. Ya kan? Paling lama 10 menit. Kalau antum baca dua kul ya enggak sampai ya, mungkin 5 menit saja kan. Tergantunglah, bisa dipercepat, bisa diperlambat tergantung tartil dan tidaknya. Ya, yang lebih hebat lagi yang 7 menit 23 rakaat. Nah, itu hebat lagi. 7 menit 23 rakaat, bayangkan bisa lewat tuh kan. Itu dari zaman Nabi sampai sekarang baru dapat penghargaan murid itu. Belum pernah terjadi, baru sekarang kan itu terjadi. Artinya bahwa
Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan bahwa puasa itu berat. Berat karena dia mulai dari terbit fajar. Terbit fajar shodiq saja tidak boleh makan, tidak boleh minum, menahan syahwat, menahan pandangan, menahan telinga, menahan otak, menahan lisan, macam-macam. Berat sekali puasa itu. Dan itu sampai terbenam matahari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kita. Memang puasa itu berat. Tetapi puasa ini bukan kalian saja yang berpuasa. Umat dulu sudah diwajibkan puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur, iya memang berat. Tetapi bukan kalian saja disuruh puasa itu. Umat-umat dulu sudah disuruh puasa. Nuh memerintahkan umatnya berpuasa. Kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan umatnya berpuasa. Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan para nabi yang lainnya juga memerintahkan umatnya berpuasa. Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk juga Nabi Muhammad. Ya, jadi jangan kecil hati kalian berpuasa, walaupun puasa berat bukan kalian aja yang berpuasa, itu maksudnya. Umat dulu lah sudah berpuasa. Jangankan lagi umat-umat yang diturunkan kitab. Bahkan umat-umat yang tidak punya kitab sekalipun saja ada puasanya. Hindu, Buddha ada puasanya tuh. Ya. Agama-agama yang enggak jelas saja kan ada puasanya tuh. Apalagi agama-agama samawat, agama-agama yang turun dari langit yang ada kitabnya. Pasti mereka diperintahkan puasa. Dari mana kita tahu bahwa mereka diperintahkan puasa? Karena Rasul yang mengatakan salah satu hikmah puasa menyelisihi ahli kitab. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalata sahur, kata Rasul. Perbedaan puasa kita dengan mereka ahli kitab itu dimakan sahur. Menunjukkan bahwa ahli kitab puasa. Cuman bedanya mereka tidak sahur, kita sahur gitu saja. Ya. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kita. Bukan kalian saja disuruh puasa, umat sebelum kalian sudah disuruh puasa. Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa puasa itu kok ditekankan hikmahnya dengan takwa? Bukankah salat juga sama? Ya, salat kan juga wasilah takwa. Orang salat kan bisa takwa juga. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya sholat itu wasilah takwa juga. Zakat juga wasilah takwa. Haji juga wasilah takwa, kan gitu ya. Ibadah-ibadah yang lain juga wasilah takwa. Kenapa kemudian difokuskan di sini kepada puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa gitu. Ulama menjawab bahwa memang sholat itu wasilah takwa, zakat itu wasilah takwa, tetapi porsi puasa itu lebih banyak menjadikan orang itu bisa bertakwa dibandingkan ibadah yang lain. Ya. Jadi ibadah itu, ibadah puasa itu memungkinkan orang itu bisa lebih takwa dibandingkan ibadah yang lain. Kenapa demikian? Perhatikan, makna takwa itu apa sih? Kita kan sering antum sholat Jumat, kadang-kadang khotib selalu setiap Jumat tuh ngomongkan takwa, takwa, takwa gitu ya kan. Ya, sampai dulu, zaman dulu di negeri kita saja jadi presiden harus takwa katanya. Kalau enggak Batak, kalau enggak orang Batak, orang Jawa. Takwa ini. Batak, Jawa katanya. Kan itu ya. Ya, tapi bukan itu maknanya. Maksudnya takwa di sini artinya imtithal awamirillah wajtinab nawahi, kan itu. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu makna takwa secara global. Dan ibadah puasa satu-satunya ibadah yang seseorang itu lebih cepat menjalankan perintah dan lebih cepat menjauhi larangan dibandingkan yang lain. Puasa ini. Apa alasannya? Karena orang yang berpuasa itu mampu menguasai hawa nafsunya sebagaimana orang yang tidak puasa dikuasai hawa nafsunya. Orang kalau puasa, dia bisa menguasai hawa nafsunya. Orang yang tidak puasa, hawa nafsu yang menguasai dia. Ya. Karena begini, ikhwan. Yang menjadikan orang tidak bertakwa itu karena dua perkara. Ya. Pertama, karena dia mengikuti syahwat. Sehingga lari dari perintah atau justru melanggar larangan. Atau yang kedua, ya, dia terkena syubhat dari syaitan. Setan yang ngajak untuk maksiat atau melarang-larang untuk ibadah. Musuh kita cuma dua ini saja. Ya kan? Hawa nafsu melahirkan syahwat, syaitan melahirkan syubhat. Ya. Ini yang merusak orang takwa tuh.
Sehingga orang tidak bisa bertakwa ini karena ngikuti dua perkara ini. Ima ngikuti setan atau ngikuti hawa nafsu. Ya. Lah puasa ini bisa mengalahkan dua-duanya. Kita bisa kalahkan hawa nafsu di bulan Ramadan dan kita bisa kalahkan setan. Bahkan musuh Allah yang ada di bumi saja kita bisa kalahkan Ramadan ini. Kok bisa? Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Puncak daripada syahwat itu ada empat. Puncak syahwat itu ada empat. Pertama, kathratul kalam, banyak ngomong. Orang kalau banyak ngomong, banyak salahnya. Orang kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Orang kalau banyak dosanya, masuk neraka tempatnya. Mana lagi kan gitu ya kan. Makanya jangan banyak ngomong. Ya. Yang kedua, kathratul tu'am, banyak makan, banyak minum. Orang kalau banyak makan, banyak minum, kenyang. Orang kalau kenyang, ngantuk. Kalau ngantuk, malas. Malas ibadah, malas segalanya. Dan itu kita bisa buktikan kalau Anda puasa, ya kan? Kemudian pas buka dimakan semua satu meja, tarawih itu udah malas tuh. Itu saja terjadi di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, kasratun naum, banyak tidur. Banyak tidur itu bukan makin sehat, makin sakit badan semua. Ya, dengan tidur itu lupa segalanya. Namanya orang tidur, kita enggak tahu berapa jam orang tidur itu. Akhirnya harusnya di ibadah bablas gara-gara tidur. Kemudian yang ketiga, kathratul mukhalathah. Banyaknya bergaul dengan orang. Jalan sana, jalan sini, akhirnya lupa ibadah. Ya. Ngobrol sana, ngobrol sini, lupa ibadah. Ini kata Imam Abdul Qayyim, inilah empat puncak syahwat. Yang kalau orang mengikuti empat ini berarti telah mengikuti hawa nafsunya. Coba perhatikan, puasa bisa kalahkan empat-empatnya. Orang yang berpuasa tidak mungkin banyak ngomong. Orang berpuasa tidak mungkin banyak ngomong. Haus kalau banyak ngomong, kan gitu ya. Kalau orang banyak ngomong curigai itu, puasa enggak dia. Orang puasa kok banyak ngomong kan itu. Jangan-jangan minum ini. Kan itu. Orang puasa itu kebanyakan diem. Makanya salah-salah itu berhenti itu puasa. Gitu ya. Karena kalau banyak ngomong haus, bisa masalah puasanya. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang puasa itu biasanya enggak makan, enggak minum. Ya memang orang puasa menahan makan, menahan minum. Ya, syahwat makan dan minumnya sudah terkalahkan dengan puasa. Kemudian orang yang puasa pasti tidak bisa tidur. Cuman anehnya, kita ini kalau puasa kok banyak tidur? Iya, karena Anda menjadikan malam jadi siang, siang pula jadi malam. Ya akhirnya ya banyak tidur lah. Cuma kalau malamnya normal tidurnya, normal aja tidurnya. Ya jam 10 tidur, tidur. Sahur bangun, bangun. Nggak akan ngantuk puasa dong. Ya. Orang yang ngantuk puasa tidur dari subuh ke duhur, duhur istapet sampai ke asar, kemudian bangun asar itu, kemudian langsung ke pasar kaget gitu kan. Nah itu karena malamnya begadang tuh. Ya. Tapi kalau normal tidurnya, gak akan dia tidur siang. Kenapa? Karena biasanya orang lapar susah tidur. Orang lapar itu susah tidur. Ya makanya, kenapa badannya gemuk? Begini, kalau malam, kalau gak makan gak bisa tidur saya. Artinya kan, lapar itu harus makan. Karena susah tidur kan itu ya. Harusnya seperti itu. Sebab kalau seandainya puasa itu kemudian tidur, rugi. Kenapa? Banyak ibadah yang luput dari dia. Kan ibadah, bukan puasa saja ibadah itu. Bisa ketika puasa baca Quran, ketika puasa zikir, ketika puasa macam-macam kan itu ya. Ya. Kemudian mukhalathatun nas, banyak bergaul. Orang puasa itu malas diajak ketemuan di mana itu malas. Apalagi kalau siang-siang terik-terik matahari panas-panasnya kan. Kalau enggak puasa antum jumpa di mana saja, jalan ke mana saja enggak masalah. Ada aqua di samping. Ya, kurang puas lagi beli jus, ya kan? Ke mana? Di warung makan mana? Kalau puasa macam mana mau janjian di warung mustahil kan? Paling tinggi di mana coba? Di masjid. Gitu ya janjiannya kalau puasa. Artinya bahwa empat puncak syahwat ini bisa dikalahkan dengan puasa. Makanya orang yang berpuasa itu bisa menguasai syahwat dia. Termasuk juga syahwat berhubungan. Kemudian yang kedua, syaitan, syubhat. Sebenarnya semata-mata Ramadan itu setan sudah kalah sebenarnya. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka tertutup, setan sudah diikat. Semata-mata datang Ramadan saja setan itu sudah terikat sebenarnya.
sudah kalah gitu ya. Logikanya kalau antum ini perang kelahi dengan dua musuh, satu terikat di pohon musuhnya, satu pula liar tak terikat, lebih mudah mana antum mentung kepalanya tuh? Ya lebih mudah yang terikat lah, dia tak ngelawan kan yang terikat kan itu ya. Itu logika saja. Apalagi Ramadan sendiri lah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan setan itu paling tidak suka dengan Quran. Makanya ada hadis yang mengatakan kalau antum baca Al-Baqarah di rumah, lari itu setan itu. Jadi dengan Quran itu bisa mengalahkan setan. Kemudian juga puasa sendiri memperlambat jalan darah. Karena biasanya darah itu, tekanan darah itu kan ditentukan dengan makan dan minum. Kalau orang tidak ada makan dan minum, rendah darahnya itu, tekanannya. Sehingga tekanan setan pun akan rendah. Karena setan akan masuk dari jalan darahnya manusia. Artinya setan bisa dikalahkan. Bahkan musuh Allah yang ada di bumi sekalipun, orang-orang musyrik, orang kafir yang merangi Islam, sudah saya jelaskan di awal dalam sejarah tadi, tidak pernah sepengetahuan saya yang saya baca sejarah, peperangan yang dilakukan Rasul di bulan Ramadan dikalahkan, tidak pernah. Saya tidak pernah lihat sejarah gitu, membaca sejarah di zaman Nabi maksudnya ya. Kalau Rasul melakukan penyerangan, peperangan di bulan Ramadan dikalahkan, tidak pernah. Kenapa? Ya karena Allah berkahi bulan itu dan Allah menangkan. Jadi bisa melawan syahwat, bisa melawan setan, orang kafir aja bisa dilawan. Makanya ketika musuh itu bisa kita tundukkan, wajar kalau Allah katakan la'allakum tattaqun. Dengan itulah kalian bisa takwa. Karena yang susah orang bertakwa itu tadi, karena tidak bisa menahan syahwat atau tidak bisa melawan setan, makanya susah untuk takwa. Ketika kita bisa melawan itu semuanya, insyaallah la'allakum tattaqun. Nah itulah kenapa kemudian puasa itu diakhiri hikmahnya adalah takwa. Dan dari sini kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghitab kita itu begini. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasa diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat kalian diwajibkan berpuasa. Agar kalian lapar. Allah tidak katakan seperti itu. Atau agar kalian haus. Tidak juga. Atau agar kalian merasakan bagaimana orang-orang fakir itu tidak makan, tidak minum. Tidak juga. Tapi Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Berarti puasa itu ada erat kaitan dengan hati. Karena takwa itu di sini kata Nabi, at-taqwa hahuna. Ya, berarti puasa itu sangat erat kait dengan hati. Kenapa coba? Erat kait dengan hati. Imam Nulqayyim mengatakan, hati ini kal malik. Hati ini seperti raja. Dan anggota badan itu adalah rakyatnya. Apapun yang dikatakan raja, maka rakyat akan patuh dengan rajanya. Lah ketika kemudian puasa itu membuahkan takwa, maka anggota badan ini akan baik. Karena rajanya sudah baik. Kan itu ya? Sehingga kalau seandainya kata hati, hei mata jangan memandang yang haram, selamanya tidak akan memandang yang haram. Kata hati, telinga jangan kau dengar yang haram, selamanya tidak akan dengar yang haram. Kata hati, hei kaki jangan kau langkahkan ke tempat haram, tidak akan melangkah kaki ke tempat yang haram. Kenapa? Karena maksiat itu dorongan hati. Ketika hati baik, semuanya baik. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu, kata Rasul. Dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia jahat, jahat semua. Itulah jantung, kata Rasul. Hati, jantung. Maksudnya jantung, bukan kabin, ya. Taib. Ini yang pertama, bahwa di antara ataya pemberian Allah di bulan Ramadan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan yang terbaik kepada hati kita dengan cara berpuasa dan efeknya adalah takwa. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, puasa ini ikhwan atau Ramadan ini adalah musim al-khair, musim kebaikan. Ramadan ini musimnya kebaikan. Dan kebaikan di bulan Ramadan itu akan mudah dilakukan dibandingkan Anda lakukan di luar Ramadan. Ya, ini menjadi sebuah kenyataan. Anda melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu mudah, tapi di luar Ramadan belum tentu bisa. Coba kita lihat, tidak ada masjid yang paling penuh kecuali Ramadan. Perhatiin. Coba, ada enggak masjid di luar Ramadan penuh? Enggak. Ya waktu-waktu tertentu saja. Tapi Ramadan itu semua masjid, semua musala penuh. Ya, sampai ada
masjid mungkin saking sempitnya, tempat sandal itu dikasih terpal. Salat tarawih di situ. Walaupun minggu pertama, minggu kedua safnya makin maju. Sampai minggu ketiga dah pindah ke mall, persiapan Idul Fitri kan itu. Tapi kita lihat bahwa bagaimana permulaan Ramadan itu dengan ramainya masjid menunjukkan apa? Ada dorongan kebaikan di situ. Orang yang enggak pernah sholat wajib saja tarawih dia. Ya. Enggak pernah itu, enggak nampak-nampak muka dia, tahu-tahu ada pula di masjid. Ya. Ada dorongan kebaikan di situ. Tidak ada yang paling banyak membaca Quran kecuali di Ramadan. Coba di luar Ramadan orang baca Quran jarang, kecuali ya kaset aja kalau mau azan, qiraah di masjid. Ya itu kaset bukan orang kebanyakan. Tapi Ramadan subhanallah orang baca Quran di mana-mana. Hampir setiap masjid. Sampai semangatnya jam 2 itu enggak dimatiin tuh corongnya. Saking semangatnya itu orang baca Quran tuh. Ya, enggak peduli mau ganggu enggak ganggu, yang penting baca saja kan itu. Tapi kan kita melihat di sini bagaimana orang itu semangat gitu ya, baca Quran itu di bulan Ramadan. Bahkan orang yang tidak pernah baca Quran saja atau yang tidak bisa baca Quran, dia bisa dengar Quran di bulan Ramadan itu. Dia bisa mendengarkan Quran dari rumahnya gitu. Luar biasa gitu ya. Ini fenomena yang kalau Ramadan seperti itu kan. Bahkan tidak ada sedekah terbanyak kecuali Ramadan. Orang bakhil saja Ramadan itu dermawan. Kalau Anda puasa Senin Kamis, datang ke masjid mana saja, enggak ada yang menyediakan iftar. Tapi Ramadan semua masjid ada iftar. Adalah macam-macam gitu ya. Luar biasa tuh coba. Orang bakhil pun ikut dia iftar itu, ngasih juga bukaan. Menunjukkan dari sini saya katakan bahwa Ramadan itu musim kebaikan. Bahkan tidak ada yang paling banyak bertobat kecuali Ramadan. Bahkan orang yang paling banyak masuk Islam itu di bulan Ramadan. Bahkan orang-orang yang menutup aurat saja itu paling banyak di bulan Ramadan tuh. Artis-artis di bulan Ramadan pakai jilbab loh. Jangan salah. Ya. Terlepas di luar Ramadan dibuka lagi, tapi kita lihat banyak kan presenter-presenter TV aja pakai jilbab mereka kan itu ya. Malulah, minimalnya kan ada dorongan kebaikan. Lah ini sebenarnya dari sini apa sih hikmah kenapa Ramadan itu musimul khair itu, musim kebaikan. Hikmahnya kalau Anda ingin berubah.